Kawasan perbukitan Banjarnegara masih berpotensi longsor. Tim kaji cepat gerakan tanah dibentuk untuk mengantisipasi bencana. Untuk menanggulangi bencana longsor di daerahnya, pemerintah Kabupaten Banjarnegara membentuk tim kaji cepat gerakan tanah pada Senin sore. Tim ini merupakan gabungan dari berbagai badan penanggulangan bencana bersama para peneliti. Hasil analisis tim menemukan dua hal yang berpotensi menimbulkan longsor susulan. Pada hari ini yang sudah bisa disimpulkan ada dua hal. Yang pertama, betul ada rekahan yang signifikan di titik hutan tanggapan, mohon ditunjukkan, Pak. Di titik simpulan yang kedua, dari tim kaji cepat ini, ada kolam yang berdiameter kira-kira 30 meter persegi, dengan kedalaman kira-kira sampai 1 meter, persis di atas mahkota longsoran. Tim kaji cepat kini tengah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi bencana kembali terjadi. Jadi ini yang harus kita hindari adalah bagaimana kita mengurangi terjadinya gerakan tanah sehingga kolam itu harus kita kurangi airnya. Kalau bisa kita keringkan. Caranya itu tadi kita sudah berdiskusi dengan cara mengeluarkan air, yaitu dengan pengeluaran air pun harus hati-hati karena tidak boleh sembarangan dibuka begitu saja, dikeluarkan, kemudian dialirkan ke sungai. Relokasi warga akan dilakukan Pemkab Banjarnegara bila diperlukan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan hampir semua daerah perbukitan di kabupaten tersebut rawan longsor. Tim Liputan melaporkan untuk NET.